Bismillahirrahmanirrahim. Doa para ulul albab, manusia memiliki kecerdasan, kesempurnaan akal, kecerdasan iman, permohonan aranjeunna dimuat dina Al-Qur'an ku Allah. Surat Ali Imran. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, anu rububiyah, ya Allah Gusti anu ngayakeun tina teu aya, Gusti anu ngeuweuhkeun sabada aya, Gusti Pangeran Abdi nu teu butuh kanu ngayakeun. Sadaya ketergantungan karena kudrat iradana Gusti. Rabbana ya Allah anu ngurus abdi sadayana, atina paparinkeun ka abdi sadayana ma wa'adtana ala rusulika, sesuatu nuktos dilakukan kontrak Gusti sarang utusan-utusan Gusti. Istilah urang kesepakatan dua pihak. Di satu sisi utusan Allah sidik amanah tabligh fatona, sikapna tekadna lakukna bener, pinter moal nyumputkeun bebeneran. Di sisi lain Allah shadaqallahul azim la yukhliful mi'ad. Sesuatu nu pasti, sesuatu nu moal diingkari. Siapapun ngabogaan akal sehat, maka menjadi tidak sehat ketika mangmang karena kesepakatan Allah jeung Rasul. Bawa'adana ala rusulika, perjanjian pertama adalah Allah akan selalu menangkan segala pertarungan ketika berhadapan bertarung dengan musuh. Allah menjaminkan bahwa ayah hamba-Na anu not atraid, nu moal bisa mundur, anu selalu tandang kemudian menang menghadapi musuh-musuh. Itu yang dijanjikan. Nomor kedua perjanjian adalah dirina atas naon dihadapina, diri dan segala apa dihadapi ku dirina,
apakah masalah dunia atau masalah akhirat atau masalah keluarga atau masalah ekonomi atau masalah budaya, masalah politik. Nah budak letik itu dihadapi, nah sapantar itu dihadapi, apakah lebih jangkung jeung lebih badan? Nah dihadapi itu adalah rakyat biasa atau pejabat. Maka semuanya akan terkendalikan, akan terkuasai kudirina. Jenderal bintang 5 akan menjadi siap. Berjangkung badak bakal jadi pengawal. Anu palinter bakal jadi penerjemah. Tidak ada gunung kecuali bisa didaki, tidak ada sungai kecuali bisa diseberangi, tidak ada samudra kecuali bisa diarungi. Allah menjaminkan orang dapat memiliki sikap seperti itu. Apapun, kapanpun, dimanapun, maka semuanya adalah anak buah orang. Kita mampu menguasai, kita menjadi penguasa daripada mereka, kita jadi penguasa dari segala permasalahan. Perjanjian nomor 3 adalah selalu dihibur dengan cerita akhirat, selalu terhibur dengan kehidupan akhirat. Menonton akhirat menjadi penonton yang membahagiakan sekali karena melihat tentang apa akhirat itu, tentang segala yang dijadikan kalau di akhirat, menjadi hiburan tersendiri. Atina ma wa'adana ala rusulik, ma wa'adana ala rusulik, mampu mengalahkan seluruh musuh, menguasai dalam kehidupan dan akhirat, menjadi tontonan yang membahagiakan. Wala tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ibnu Athaillah anjinam membuat sebuah nasihat. Wujdanu samrati ta'ati ajilan basyairul amilina biwujudil jazai alaiha ajilan. Buah daripada ta'at, buah daripada ta'at sing sahajalma anu menyerahkan diri segala potensi doyana diri. Walladina yutunu ma'atu wa kulubuhum wa jillatun anahu bila rabbihim roji'un. Al-Mu'minun 60. Anu menyerahkan, mengeksploitasi, mengeksplorasi diri. Tiluhur sausap rambut dianap saibas dampal sehari 24 jam 60 menit per jam all out diserahkan ke Allah. Jang manusia anu to'at model kita ajilan basyairul amilin, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan di dunia.
min mazidil iman. Jalman menyerahkan segala sesuatu nak ke Allah, maka nikmat di dunia adalah tambahan keyakinan ke Allah Subhanahu wa taala. Semakin yakin Allah, semakin musyahadah ke Allah, semakin dekat ke Allah. Wal yaqin, semakin yakin. Watasruku ala dawarihimun watalatud biha fihali fi'liha. Manusia anu mengeksplorasi pikeun ibadah setiap saat ke Allah, maka dalam jiwa anak sunibu atoilah bakal selalu merasa nikmat, merasa tenang, merasa segar. Jadi manusia anu merdeka bisa mengalahkan segala sesuatu. Raja diobrolkan tentang Allah, tentang Rasul, ada kesepakatan. Rasul sidik amanah tabligh fatona, Allah shadaqallahu adzim, kemudian layuh di fulmi'ah, rantai anugis mu'abisan di gunting setik-setik acak. Mustahil Allah mengingkari jantina, maka setiap hamba bakal diberi tiga keunggulan. Tinggal masalahnya sebaliknya, setengah hati, nukminu bibahdin wanak guru bibahdin. Sebagian perintah Allah ditaati ketika sesuai dengan harapan, tapi ketika sebagian tidak sesuai dengan harapan dihindari atau menguntungkan saja itu dilakukan, atau merasa asumsi merugikan ditinggalkan. Setengah hati ngelaksanakan istilah almarhumah ABT, ibadah asal bebas tugas, bersolat asal ruku jeng sujud, ibadah ngukur melesaikan kewajiban. Kita ogenan kadang dipilah jadi pilih. Maka kebalikan tinu hal. Pertama akan menjadi manusia anu selalu kalah. Selalu dalam persaingan kalah, kalah jeung kalah. Di tempat mana baik kalah, dalam segala hal apapun tetap kalah jeung kalah. Nomor kedua, jadi objek orang lain, jadi permainan orang lain, jadi alat pikeun diheureuyan ku batur. Bukan sebagai penguasa situasi, tapi sebagai korban situasi. Bukan sebagai penguasa ekonomi, tapi korban daripada ekonomi. Bukan jadi penguasa politik, tetapi jadi korban politik. Anu katiluna. Maka nuansa akhirat terlalu jauh menjadi tontonan yang menghibur diri, malah justru ke akhirat teogenan teinget-inget acan. Akhirat sudah tidak jadi urusan dalam kehidupan anda. Lepang dina suku na'u akhirat, ngepat dina lege na'u akhirat, nafas dina nafas na'u akhirat, ngobrol dina latek letah na'u akhirat. Catatan penting, siapa orang itu?
Mutat. Anu aladina yutuna ma atawa kurubuhum wajilla annahum ila rabbihim raji'un. Siapa di antara urang anu masih kini ragu, buang keraguan. Almaskir memilah, jangan memilih, buang pilihan-pilihan itu. Selama orang melakukan dengan keraguan jiwa, memilih anu hatina unggul, bari cangcaya hati kapakeran, maka selamat jadi manusia anu selalu kalah, anu selalu jadi permainan orang, dan manusia berlupa ke akhirat. Selama ini kurang kaya di dia. Sampai detik ini pun kita masih terus berada di landai seperti ini. Hirup dengan ukur air nafas, nunga kedean dengan ukur awak. Tapi lamun introspeksi, mana amal yang bernilai nol besar, mana eksplorasi diri terhadap diserahkan ke Allah nol besar. Bahkan kadang-kadang jin Allah ingin transaksi ngadu agih itu lamun can ayat kamu itu kadang salat tahajud segala dibaca kahayat. Sekali sholat duha buru-buru catatan-catatan permohonan ke Allah. Baca Quran proposal mesti panjang-panjang ke Allah. Selalu transaksi dengan Allah. Bukan hal yang jelek, tetapi tidak mendapatkan pointer-pointer penting, pointer-pointer yang hebat, kesepakatan Allah dengan Rasul. Mudah-mudahan urian Ibnu Athaillah Al-Mu'minun 60 oke doa para pemohon-pemohon anu cerdas di hadapan Allah sangat berharap segera ya Allah paparinkeun ka abdi sadayana naon anu parantos Allah janjikeun ka Rasul Gusti ulah abdi diantep di dunia jadi manusia anu hina di akhirat kebahagiaan naon-naon. Mudah-mudahan Allah paparan hidayah taufik ka urang sadaya. Sekap sedang kau jaria bukan tampi dinaungi ayinan mudah-mudahan ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah yang paling penting adalah wujud ayatnya dan bikinnya yang 1.400.000 ini jadi wasilah orang manusia anu mengeksposisi anu meyakin kemampuan diri orang diserahkan ke Allah saat jadi manusia anu taat ke Allah dibarengan ku jiwa anu yakin sehingga feedback di Allah orang jadi manusia anu merdeka, anu bebas, anu hebat. Jangkina Allah hoi Allah wal ngamomorekin sabaraha anu disangakin Allah mudah-mudahan ngawales anu berlipat ganda. Inaria tuh ayeuna seueur hal anu disuhunkeun hal anu penting doakeun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing arislah ulah para peseaan terutama menghadapi tahun-tahun politik 2018 2018.